Sabtu 17 Maret 2018, masyarakat etnis yang berada di sekitar kota Tangerang merayakan acara Sejid yang ke-329 di Vihara Nimala, Bonsanbio, Jalan KS Tubun Karawaci, Kota Tangerang. Acara yang digelar selama 3 hari ini diisi dengan beberapa hiburan, diantaranya pelepasan burung, lomba ngibing, bazar, dan malam puncak yang dihadiri oleh umat Buddha Tridharma yang berada di Kota Tangerang. Rangkaian acaranya yang sudah pasti kita kemarin ada pembukaan, ya kan, pelepasan burung, terus hari ini juga ada lomba ngibing, ada pemilihan cidekode benteng, basar, puncaknya nanti malam kita ada perayaan Sejid Kong Cho Hok Tek Cheng Sin ke-329 umat Buddha Tridharma yang ada di Kota Tangerang dan juga sekitarnya. Dul Halim, Babinsa Koang Jaya, Koramil 0506 Tangerang mengungkapkan sebanyak 15 personil dari TNI disiagakan. Dari siang sampai sekarang 15 orang gantian aja ya. Tadi kan acara jam 9 biasanya udah mulai ya, kita udah standby di sini. Kapolsek Karawaci Kompol Abdul Salim menjelaskan kepada media, sebanyak 85 personil dari kepolisian dikerahkan untuk pengamanan jalannya perayaan Senjit ke-329 selama 3 hari. Yang mana pengamanan terdiri dari Koramil, dari dan kepolisian. Jumlahnya dari Polres dan Polsek Karawaci 85 orang. Ya, mudah-mudahan dengan aman, tertib, tidak ada terjadi apa-apa, dan silakan untuk merayakannya. Ya, harapan dari pihak kepolisian ya moga-moga tidak ada kejadian apa-apa dan berjalan dengan aman, tertib.